fucking pissed. Di masa COVID ini, kita mempersiapkan untuk touring 2021. Sebenarnya touringnya pengennya 2020, tapi karena ada COVID kita tunda. Dan kebetulan juga, malah kita persiapannya lebih matang. Jadi engine, mesin, biasanya kan karena dia penggerak pendinginnya oli tanpa radiator, sering panas. Dan kalau panas mulai rewel bla 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 bla. Kita mau touring kalau bisa tanpa ada kendala. Halo sobat otoholik, selamat datang di rumah hobi Pak DBI Budiono BSD City. Kali ini saya akan mengulas Citroen 602 cc 2 silinder. Mobilnya kecil, suspensinya enak, dan sangat luar biasa. Di masa COVID ini, kita mempersiapkan untuk touring 2021. Sebenarnya touringnya pengennya 2020, tapi karena ada COVID kita tunda. Dan kebetulan juga, malah kita persiapannya lebih matang. Jadi engine, mesin, biasanya kan karena dia penggerak pendinginnya oli tanpa radiator, sering panas. Dan kalau panas mulai rewel bla 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 bla. Kita mau touring kalau bisa tanpa ada kendala. Jadi kita mau 2021 kita touring lancar-lancar saja sambil wisata kuliner. Dan banyak sekarang banyak tempat-tempat wisata yang harus kita datengin. Nah, makanya di akhir 2020 ini harus sudah siap. Jadi Januari 2021 mesin, rem, understel, kaki-kaki, bodi ya. Kita perbaiki biar kelihatan cantik. Kita harus ready. Nah, salah satunya engine kita mau perbaikin ini, kita bongkar total. Yang sering bocor kan sil kacamatanya, jalur oli, pipa jalur oli, kita perbaiki semua. Saya memberi mandat ini kepada kepalanya, Pak Julius. Pak Julius, berikan ke Pak Udin. Udin tinggal dicerai-berai, karena kita mesinnya untuk pengukuran masih zaman dulu. Saya minta tolong Pak Richard, karyawi sisa, untuk membantu. Jadi mesin, engine begitu sudah turun semua, tercerai-berai, kita bawa ke karyawi sisa, kita cek. Apakah ring pistonnya masih bisa digunakan? Apakah metal duduk, metal jalannya masih bisa digunakan atau harus ganti? Oversize istilahnya. Ya, kita oversize. Intinya harus benar-benar sempurna. Nah, Triyono menyiapkan tempat untuk barang bekas. Jadi barang bekasnya itu kadang masih bisa digunakan. Untuk ya maaf teman-teman kita kadang-kadang, wah saya perlu piston hanya satu, lah udah kita berikan kepada teman-teman se penyuka Citroen ini. Jadi kadang karena spare partnya hampir mulai susah, tetapi masih bisa kita beli di Jerman. Banyak yang saya order di Jerman, saya beli masih bisa 2 minggu sampai Indonesia. Setelah selesai semua, kita siapkan semua,
kita mulai rakit lagi. Dan semoga tidak ada kendala. Kalaupun ada kendala, kita siapkan satu unit mesin di mobil servis. Jadi mobil servis fungsinya siap satu unit. Nggak ada kalau kendala kecil, busi mati ya kita ganti. Tapi kalau ada kendala yang agak lebat, kita ganti mesin, pasang lagi. Jalan. Seperti berapa tahun yang lalu lah, seperti itu. Proses perbaikan engine, jangan terburu-buru. Sambil kita nikmati, apa-apa kalau dinikmati kan enak. Sambil kita tidak memikirkan yang tidak-tidak, tidak mendengarkan yang tidak perlu didengar, tidak perlu melihat yang tidak perlu dilihat. Jadi konsentrasi ke engine saja. Mau di luar ada demo, mau di luar ada apa, kita bodo amat. Yang penting kita proses perbaikan engine. Kita mulai bongkar total, cek satu persatu. Nah ini waktunya itu bisa 3 bulan, bahkan kemarin 5 bulan. Karena kita order ke Jerman tidak ada, kita beli di Indonesia sudah habis barangnya. Metal duduk. Wah, akhirnya apa? Kita bikin. Nah ini seninya. Seninya mobil antik ini. Nggak ada terus kita bikin, nah itu seni. Salah satu keindahan dari punya mobil antik itu. Kalau beli sudah tidak ada, cari sudah tidak ada lagi. Nah itu terus bikin. Itu perlu suatu pemikiran yang baik. Jangan lupa kita pedomannya tetap manual book. Jadi bukunya itu, literaturnya itu harus dilihat di buku, ukurannya berapa, kita samakan, mencari bahan yang hampir mirip. Biasanya ada. Ya, 5 bulan bagi kita pecinta normal lah ya. Keamanan atau safety-nya nanti touring. Satu, understel. Kaki-kaki, jangan sampai mobil jalan mesinnya oke, terotnya putus atau terotnya copot, wah itu enggak boleh. Jadi kaki harus benar-benar sempurna. Setelah penyelesaian terot, long terot, ball joint dan lain-lain, bearing roda, kita harus puring. Dan ingat, fungsi rem dan handrem. Fungsi rem dan handrem ini harus benar-benar dicek. Kenapa? Perjalanan nanti ada naik, ada turun. Kalau misalnya terjadi ada apa-apa dengan rem, kita masih punya hand rem atau rem tangan. Jadi safety 2. Yang kedua, lampu harus benar-benar terang karena ya karena usia mata sudah tidak ini. Rem harus benar-benar oke. Rem oke, lampu oke. Engine oke, tinggal dompet harus oke juga. Kali ini rumah hobi Pak DBI akan membahas Mazda B600 atau biasa disebut Mazda Kotak. Masuk Indonesia Ganevo 1960, berakhir di 1966 mobil ini. Jadi saya hanya membuat sketsa simple. Nanti saya berikan ke tim saya, mereka akan merakit sendiri. Karena bahannya sudah ada, kalau kurang jelas bisa lihat di bukunya. Wong saya cuma ngerakit yang ada perbedaan sedikit-sedikit lah, itu normal. Untuk kali ini, rumah hobi Pak DBI akan membahas Mazda B600 atau biasa disebut Mazda Kotak. Masuk Indonesia, Ganevo 1960, berakhir di 1966 mobil ini. Ada yang 1667 tapi itu mobil tahun 1966. Saya terinspirasi waktu kecil saya.
mobil ini penuh kenangan. Akhirnya di masa sekarang ini yang sudah 50 tahun lebih ini, pengen mempunyai kenangan dengan mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya, naik Mazda kotak sambil mengingat-ingat yang lalu. Selain harus punya mobilnya, saya terinspirasi buat meja. Akhirnya cari-cari-cari, teman saya Pak Apin dari Depok kirim, "Pak, saya punya potongannya Mazda." "Oh, boleh, saya coba." Jadi meja ini baru 20% lah ya. Kedepannya saya akan beri setir, asbak, kunci kontak, bahkan lampu-lampunya hidup semua. Kursinya 2. Lah, saya sama istri saya ini ngobrol, bersenda gurau, sambil minum teh. Tapi kan enggak perlu pergi-pergi, sudah seperti membayangkan waktu dulu. Nah, itu salah satu dari tombo hati, rabuk nyowo. Jadi kalau hati gembira, gitu, bersama mantan kekasih, nah, hatinya senang, minum teh senang, melihat meja aja suka senang. Nah, itu kan sudah termasuk rabuk nyowo. Jadi hidup itu bertambah, bertambah, bertambah. Ya inilah antara salah satunya kenapa kok saya senang buat meja tapi dipotong dari Mazda. Sebenarnya bukan dipotong ya. Ini Mazda bodi belakangnya sudah terlalu hancur. Makanya sama Pak Apin diambil kepalanya doang, diberikan kepada saya. Saya mulai sambung-sambung. Percaya atau tidak, kap mesinnya ini waktu saya SMP kelas 3, saya sudah punya. Jadi saya kembalikan lagi bentuknya supaya nanti kita teringat lagi waktu dahulu. Ya, inilah sekilas kenapa saya mencintai Mazda B600 sampai buat meja. Jadi saya hanya membuat sketsa simple. Nanti saya berikan ke tim saya, mereka akan merakit sendiri. Karena bahannya sudah ada, kalau kurang jelas bisa lihat di bukunya. Wong saya cuma ngerakit yang ada perbedaan sedikit-sedikit lah, itu normal. Sahabat Otoholik, untuk segmen kali ini saya akan menebarkan virus Mazda B600. Tapi bukan virus corona ya, virus Mazda B600. Yang sudah kena virusnya 3 orang. Sahabat Otoholik, untuk segmen kali ini saya akan menebarkan virus Mazda B600. Tapi bukan virus corona ya, virus Mazda B600. Sahabat Otoholik, untuk segmen kali ini saya akan menebarkan virus Mazda B600. Tapi bukan virus corona ya, virus Mazda B600. Yang sudah kena virusnya 3 orang. Ada beberapa yang masih ragu,
Maka ya, daripada ragu, kita diskusikan saja. Ya kan? Ya. Benar kan? Ya, nah, kenapa mesti ragu? Kalau hobi, kalau ada kesukaan, kita jalankan. Seni itu indah, berjalan. Banyak yang menanyakan, salah satunya Pak Ongki menanyakan, apakah bannya itu masih ada? Nah, di dunia ini kalau ada ini, apa yang tidak ada? Nah, bannya saya dapat di Solo, ban dalamnya dapat di Jogja. Jadi tidak usah ragu untuk masalah ban. Bisa sampai ke ini nggak, Pak? Dibawa ke puncak masih bisa keluar ya? Mau sekarang? Oh gitu ya? Iya, mau sekarang nih. Kita jalan. Habis ini kita jalan. Baik. Nah, coba ya, Pak. Nah, mobil ini boro-boro ke puncak, kita bawa ke Jawa aja masih oke. Okay. Oh, berapa cc, Pak? 600 cc 2 silinder. Untuk yang pertama itu 360. Mazda yang pertama B360. Ya. Nah, kalau yang generasi kedua B600. 600 cc. Tahun berapa, Pak? Generasi. 1960 itu ada 600 cc, ada 360 cc. Karena itu Bung Karno, presiden kita waktu itu kan Bapak Insinyur Soekarno, Bung Karno itu memasukkan Mazda B600 dalam acara Ganevo. Makanya semua mobil Seknek itu ada Mazda B600. Ya. Nah, sekarang ngomong-ngomong, Pak, koleksi ini sudah berapa tahun, Pak? Saya suka Mazda B600 itu sejak saya lahir. Karena saya lahir di Mazda B600. Mulai SMP saya punya, SMA, terus saya berdua buat kuliah. Kan, hey, Pak, sambil ini, Pak. Mau memulai ini kan? Ya, ada, mau mencintai. Mau memulai untuk mempunyai koleksi Mazda ini. Ya. Nah, kiat-kiatnya apa nih, Pak, untuk mengawali dari pembelian mobil harus gimana, terus nanti masalah spare partnya gimana, Pak? Spare part yang masih ada kita pakai original, yang tidak ada kita bikin. Misalnya metal jalan, metal duduk. Kadang metal jalannya ada, metal duduknya nggak ada, kita buatkan, kita bubut. Karena di Indonesia ini sebenarnya semua ada, semua bisa. Orang Indonesia itu paling pintar dan Indonesia sendiri negara yang paling kaya. Kamu mau tarik apa saja ada. Bahkan sekarang nikel kan mulai. Karena apa? Kita mau bikin aki kering. Aki kering kan butuh nikel. Nah, makanya nikel tidak boleh ekspor karena kita membuat aki, akinya nanti kita buat ekspor. Nah, itu kan mesin lah deh. Ya. Kalau body part gimana nih? Misal kayak lampu atau Swiss itu ada yang perpatnya susah nggak di Indonesia? Oh, tidak ada yang susah. Susah bagi pecinta barang antik dan mobil antik terutama itu kalau nggak punya duit. Wah, itu susah. Tapi kalau punya duit, kita mau beli apa? Ya nggak bisa. Mau bikin apa? List kita bikin. Ya lah. Lampu nggak ada, kita substitusi pakai lampu yang lain. Bisa. Ya lah. Pemula, Pak De. Siap. Menurut Ade ini beli yang sudah jadi atau membangun dari awal, Pak, dengan kondisi seperti ini. Pemula nih, Pak. Ini sesuai budget aja, nggak usah apa nih. Kalau misalnya budgetnya bahan ya kita beli bahan. Kalau budgetnya udah beli jadi, ya beli jadi. Jadi kalau beli jadi kita tidak membuang waktu. Mahal sedikit pasti, tapi waktu kita tidak terbuang, kita bisa langsung menikmati. Tetapi yang namanya seni berbeda-beda. Ada juga yang orang hobinya bahan dibangun bertahun-tahun jadi hal tua.